Nagari Sungai Pua merupakan salah satu nagari yang berada di Kecamatan Sungai Pua, Kabupaten Agam, Sumatera Barat. Sebuah nagari yang terletak di kaki Gunung Merapi pada ketinggian 963 sampai 1000 meter di atas permukaan laut. Nagari ini mempunyai luas 1213,9 hektar. Mempunyai potensi daerah yang beragam, mulai dari home industry, pertanian, pariwisata, serta berbagai sejarah dalam pembentukannya. Nama Sungai Pua berasal dari batang pua. Batang pua merupakan sebuah tanaman yang berwarna putih keunguan. Tumbuh di tepi kali yang kedua, membelah kampung Lidah Api sampai ke Cengkaring. Kini kali tersebut dapat terlihat sebagai sungai mati. Disitulah awal terbentuknya nama Sungai Pua. Pemerintahan negari yang baru terbentuk itu baru di zaman Belanda. Zaman Belanda itu pun yang ada waktu itu adalah Kelarasan. Kelarasan adalah kumpulan beberapa nagari. Khusus Sungai Pua ada empat nagari, Sarit, Sungai Pua, Bataga, dan Batu Palano. Kebetulan dipimpin oleh Kelarik Sungai Pua yang menggelar dan juga menanggung Badang. Ada tiga orang yang telah menjadi Kelarik. Di saat kemerdekaan, maka sebelum kemerdekaan, Angkul Larih ini berhenti atau diberhenti oleh Belanda, maka dibentuk dua Angkul Palo di Sungai Pua. Angkul Palo Galuang Limau Suku dan Tengah Buto disebut dengan Angkul Palo Sungai atau Angkul Palo Lain atau Tenang itu. Kemudian juga Limau Kampuang dan Kepala Koto. Itu satu Angkul Palonya, Angkul Palo Karau atau Datuk Malik Limau Karau. Dan pada zaman kemerdekaan, akhirnya digabung dua Angkul Palo menjadi satu nagari Sungai Pua. Setelah penggabungan dua nagari, pada tahun 1945, nagari Sungai Pua dibagi menjadi lima jorong dan terdapat lima masjid. Disebut sebagai Limo Jurai Limo Musaji. Jorong Limo Kampuang mempunyai luas 209 hektar. Berpotensi sebagai daerah agrowisata dan keindahan air terjun Badorai. Sedangkan Jorong Kepala Koto berpotensi sebagai wisata sejarah, di mana di jorong ini terletak rumah gadang Angku Lare, asal muasal terbentuknya Kelarasan Sungai Pua. Mempunyai luas wilayah sekitar 217 hektar. Di Jorong Kepala Koto ini terdapat sebuah kawasan yang dinamakan Lidah Api. Menurut cerita, pada saat Gunung Merapi meletus, kemudian lahar panas menjalar ke arah pemukiman warga. Berkat keramatnya Inyak Nan Balinduang menanamkan berco sebangsa pohon kayu besar, maka terhindarlah anak kemenakan beliau dari bencana lahar tersebut. Jorong Tengah Koto mempunyai luas wilayah sekitar 191 hektar. Di jorong ini, terdapat sebuah lapangan yang menjadi saksi tergabungnya dua buah nagari menjadi nagari Sungai Pua dan menjadi pusat pemerintahan nagari Sungai Pua sampai pada saat ini. Jorong Limo Suku mempunyai luas wilayah sekitar 399 hektar, merupakan jorong terluas yang berada di kenegarian Sungai Pua. Daerah ini disebut Limo Suku karena memiliki limo suku dalam daerah tersebut. Sedangkan jorong lainnya hanya memiliki empat buah suku. Lima suku tersebut adalah Piliang, Koto, Pisang, Sikumbang, dan Melayu. Terakhir, Jorong Galuang mempunyai luas wilayah sekitar 200,9 hektar. Jorong ini disebut sebagai Ikua Koto. Di jorong ini terdapat sumber mata air yang bernama Tambuo. Derasnya aliran air membuat di jorong ini terdapat beberapa kincir, di mana dahulu kincir ini digunakan sebagai tempat penggilingan padi dan penumbuk beras. Sampai sekarang hanya beberapa kincir yang masih berfungsi.
Dalam tata kehidupan masyarakat Nagari Sungai Pua, selalu memegang teguh ajaran agama dan adat istiadat yang berlaku di Nagari. Tata kehidupan masyarakat Minangkabau didasarkan pada falsafah hidup, adat basandi syarat, syarat basandi kitabula, yang mempunyai makna syarat mengato adat memakai. Budaya masyarakat Sungai Pua, sebagaimana juga Minangkabau, suka bermusyawarah. Tidak mau untuk menetapkan aturan secara sendiri-sendiri atau egonya adalah ego bersama, bukan ego pribadi. Kita butuh ego, suatu keinginan yang kuat untuk menetapkan bahwasanya apa yang telah kita putuskan, apa yang telah menjadi aturan itu harus dilaksanakan. Egonya adalah ego masyarakat atau ego budaya bersama. Pemerintah Nagari Sungai Pua mempunyai visi terwujudnya Nagari Sungai Pua sebagai negari yang mandiri, maju, adil, dan masyarakat sejahtera berlandaskan adat basandi syarat, syarat basandi kitabula. Dengan visi tersebut, Nagari Sungai Pua telah membuktikan dengan menjadi negari terbaik pertama tingkat nasional pada tahun 2009 dan meraih piala Adikarya Bakti Praja dari Menteri Dalam Negeri. Untuk meningkatkan sumber daya manusia anak Nagari Sungai Pua, terdapat beberapa sekolah, yaitu 5 taman kanak-kanak, 9 sekolah dasar, 2 sekolah menengah pertama, 1 sekolah menengah atas, dan juga pondok pesantren diniyah Limu Jurai. Sungai Pua ini terkenal sebagai daerah penghasil peralatan dari logam, terutama dari besi dan kuningan. Bahkan, dalam sejarah perjuangan melawan Belanda, daerah ini adalah pemasok peluru. Dan sekarang ini, Pandai Besi memproduksi alat-alat rumah tangga dan pertanian, seperti cangkul, sabit, pisau, dan lain-lain. Dentungan nada Pandai Besi menghiasi hiruk-pikuk suasana Nagari Sungai Pua, membuat negari ini tidak asing dengan pengolahan besi. Sedangkan pengrajin kuningan saat ini memproduksi berbagai cenderamata, cetakan kue, alat kesenian talempong, dan lain-lain. Selain itu, mata pencarian produk Nagari Sungai Pua adalah konveksi dan bordir pakaian yang memproduksi berbagai macam pakaian dewasa, anak-anak, dan pakaian sekolah dipasarkan di Bukit Tinggi hingga luar kota. Dalam segi pertanian, faktor alam sangat mendukung seperti topografi, iklim, dan curah hujan. Aktivitas pertanian di Nagari Sungai Pua lebih kepada komoditi padi dan sayur-sayuran. Kemudian, hasil pertanian disalurkan ke dalam maupun luar kota. Potensi wisata di Nagari Sungai Pua yang bisa dikembangkan yaitu agrowisata dan air terjun Badorai. Dihiasi dengan hijaunya dedaunan serta puluhan hektar pertanian yang sangat menjijikkan mata. Suguhan air terjun membawa kesegaran dan dapat menghilangkan penat dikarenakan mempunyai hawa yang sejuk dan pemandangan yang indah. Nagari Sungai Pua ini mempunyai moto Malangkah Basamo Membangun Nagari. Sangat didukung masyarakat rantau yang tergabung dalam sebuah ikatan, yaitu IKSP, Ikatan Keluarga Sungai Pua. Dan harapan untuk masa yang akan datang, semoga Nagari Sungai Pua dapat mempertahankan prestasi serta mempertahankan adat basandi syarat, syarat basandi kitabula, dan Nagari Sungai Pua lebih baik di masa yang akan datang. Nagari Sungai Pua pada hari ini barangkali sudah sama kita pahami dan sudah kita ikut sama.
Jadi dengan berbagai prestasi yang didapatkan, tentu ini adalah merupakan salah satu kebanggaan sebagai anak nagari. Kita berharap ke depan eksistensi atas prestasi dan keberadaan Nagari Singapura ke depan, kita berharap yang pertama sekali nilai-nilai kebersamaan yang telah terbangun selama ini tentu kita pelihara demi kejayaan Singapura ke depan. Dan di samping itu, yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana nilai-nilai agama, adat istiadat yang menjadi kebanggaan sebagai anak nagari yang punya kearifan lokal yang tinggi, itu adalah menjadi satu keharusan kita pelihara. Karena ancaman ke depan tidak bisa kita pungkiri, ini adalah ancaman terbesar generasi muda dan masa yang akan datang. Karena tanpa pondasi nilai agama dan budaya, ada istiadat yang baik, ini akan menjadi kerugian besar bagi masyarakat Singapura.